Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yasir li amri. Wahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi. Warzuqna ikhlasu fihi wal amalu bihi wan nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Terima kasih saya ucapkan pada saudara pengacara majlis yang saya hormati lagi saya muliakan, yang berusaha Datuk Haji Syahrul Hamid bin Abdul Rahim, pengurusi Jawatan Kuasa Masjid As-Salam, naib pengurusi Encik Syarum bin Ismail, yang dihormati Fadil Tuan Haji Ali bin Muhammad, Imam Satu Masjid As-Salam, seterusnya barisan pegawai syarak dan AJK Masjid, dan seluruh ahli jemaah yang hadir pada malam ini, di kalangan para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, adik-adik, anak-anak, muslimin, muslimat, seluruh ahli qaryah, Masjid As-Salam, Kampung Tampoi, Kurubung, Melaka. Moga-moga sekaliannya dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan, ucuk selasih bertunas menjulang. Dah hanya patah, tolong betulkan. Puasa Ramadan kembali menjelang. Salah dan silap mohon dimaafkan. Malam ini insya-Allah kita akan bincangkan satu tajuk. Moga-moga bermanfaat, dan saya rasa saya pun dah lama dah tak berceramah lepas Isyak ni. Biasa bermula lepas Maghrib. Tapi elok juga pasal saya pun tak berhajatlah nak ceramah panjang sangat. Tuan-tuan semua dah makan? Oh dah, saya lah belum. Tak apa, dengar kata orang nak belanja ikan bakar malam ni, tak apa. Jadi insyaAllah saya berhajat, mungkin kita akan berhenti sekitar jam 12 malam lah insyaAllah. Ya? Innalillah wa inna ruji'un. Malam ini saya rasa amat bertuah lah, kerana saya dapat bertandang ke suatu qaryah yang begitu hebat sekali. Sebelum ni saya ada sampai di kawasan-kawasan sekitar ini. Dan saya juga dengan penuh rasa bangganya, kawasan ataupun adun Ahli Dewan Undangan Negeri, Dun Paya Rumput ini, iaitu yang berhormat Datuk Haji Muhammad Rais bin Datuk Wira Haji Yassin, juga merupakan sahabat lah, sahabat sekolah saya dulu. Tapi dia senior, maknanya dia orang alim lagi lah, dia banyak pengalaman ilmu lagi banyak. Dan saya rasa sebagai rakan sekolah, kami berbangga lah ada sahabat-sahabat yang tampil ke depan sebagai pemimpin. Rakan-rakan yang best saya semua, maknanya semua hebat-hebat belakalah, tinggal ini je Encik Ayam seorang, tak tahulah jadi apa ya. Tapi walau bagaimanapun, kita doakan para pemimpin kita dan semualah yang ada ini diberkati Allah, diberikan taufik dan hidayat dalam nak memimpin masyarakat kita ini menuju redha Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, malam ini akan kita bincangkan, iaitu tajuk berkaitan tentang Ramadan yang dirindui. Jika semua harta adalah racun, zakatlah penawarnya. Jika seluruh umur adalah dosa, takwa dan taubatlah ubatnya. Jika seluruh bulan adalah noda, Ramadanlah pemutihnya. Sebab itu, Ramadan ini dia merupakan bulan yang penuh dengan kemuliaan. Dan kalau saya tak bincang lanjut pun, tuan-tuan memang sedia maklum akan kemuliaan yang ada dalam bulan Ramadan. Kita sebagai orang Islam, kita maklum bulan-bulan Islam kesemuanya ada berapa? Bulan Islam ada berapa? Jangan 15 pula, 12 saja. Dia ada 12 bulan Islam. Tapi dalam 12 bulan Islam, satu-satunya, one and the only yang disebut dalam Quran, hanyalah Ramadan sahaja. Bukanlah bermakna lagi 11 bulan itu tak hebat, tapi dari sudut markah tu dia lebih sikit. Yang lain semua hebat, tapi Ramadan ni dia agak ke depan.
Sebab dia disebut dalam Quran, surah Al-Baqarah ayat 185. Syahru Ramadhan alladhi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadhan, bulan diturunkan Quran. Itu dalam Quran surah Al-Baqarah. Tapi dalam ke-12 bulan Islam tu pun saya ingat tak semua orang boleh sebut kedua-dua belah itu. Tak semua orang boleh sebut lengkap. Kalau malam inilah saya minta, boleh tak tuan-tuan sebut satu persatu bulan Islam? Kalau boleh ikut turutan. Cuba sebut tengok atau mana yang terlintas lah bulan-bulan Islam. Apa dia? Syawal. Ha, elok. Syawal dulu. Teruk sungguh lah. Fikir raya dulu. Dahlah baju tak tempah lagi. Ha. Ada juga malam raya tengah menjahit lagi. Ha. Jadi bulan-bulan Islam ini, apa dia? Muharram. Safar. Rabiul, Jamadil, Jamadil, Rejab. Ha, ada celarut. Ada yang kelangkabut. Mana Zulkaedah, Zulhijjah, Zulhijjah dulu terbalik. Tak apa, sekarang ni ada orang buat nasyid bagi senang ingat budak-budak sekolah. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rejab, Syaban, Ramadhan, Syawal, Zulqa'idah, Zul. Alhamdulillah. Cukuplah. Dia tak ada lebih dah. Ada orang ditambah Zul Arifin. Tak ada. Dia lah, dia mesti Zul. Dia Zul Hijjah. Orang pergi buat haji. Tak ada dah. Balik sambul awal Muharram pula. Jadi dalam 12 bulan Islam itu, Ramadhan ini satu-satunya bulan yang sangat banyak kemuliaan. Dan bila kita sebut tentang rindu, orang yang ada perasaan rindu, tak kiralah rindu pada Ramadan ke pada rindu apa sekalipun, biasa dia kalau bahasa Arab disebut mushtaqun. Mushtaqun ini maknanya kerinduan yang mendalam. Orang biasa rindu ini dia ada tiga perangai, biasanya lah. Pertama sekali, orang kalau dia rindu, tanda dia adalah dia tak sabar-sabar nak bertemu dan berjumpa. Itu tanda orang rindu. Maknanya dah jumpa, dia rindu nak jumpa lagi. Maknanya dia tak sabar nak jumpa lagi. Kalau orang tak apa rasa rindu, dia berdoa kalau boleh jangan jumpa dah. Cukuplah sekali letih lah ya Allah Ramadan lagi. Puasa macam baru ni puasa. Puasa lagi. Ha, itu orang iman tak apa ada. Dia memang tak syok sungguh. Ada orang kalau kita tanya dia, bang, macam mana bang Ramadan tahun ni? Oh, ustaz, saya tak sabarlah ustaz. Apa yang tak sabar? Oh, mesti ya, terawih, tadarus, i'tikaf, sedekah, tu saya tak sabar tu. Bagus, alhamdulillah, tu tanda ada iman. Ada orang kita tanya dia, bang, macam mana bang Ramadan tahun ni? Oh, saya tak sabarlah ustaz. Oh, apa yang tak sabarnya? Bazar ustaz. Saya dah rindu sangat dah ni, murtabak, air katira, cendol, sirap selasih. Oh, itu memang dia lalu sini lain macam bahasa ustaz. Ramadan yang dipikir makanan. Untuk orang iman, kalau ada pun iman, tak apa nak kuat sangat lah tu. Dia orang kalau rindu, dia tak sabar nak jumpa. Dia tak sabar nak jumpa. Macam anak-anak duduk asrama. Walaupun warden kata, 2 minggu sekali boleh balik. Hari nak balik itu, dia dah tak sabar. Dia seronok nak balik ke pangkuan mak bapak dia. Satu. Kedua, orang kalau dia rindu, apa-apa benda yang boleh membuatkan dia ingat pada yang dia rindu tu pun cukuplah. Apa-apa yang membuatkan dia mengingatkan dia. Itu tanda dia rindu. Macam contoh saya dan ramailah yang ada dalam masjid kita ini pun, ramai yang mungkin masih ada mak ayah, alhamdulillah. YB, sihat YB. Allahu Akbar. Ini sahabat saya, dia cerdik zaman sekolah ni. Saya je lah mampu lah. Allah hebat ni. Tawaduk YB tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Datuk. Segan nak cakap lah ni. Terima kasih Datuk sudi datang. Moga kehadiran Datuk memberikan berkat dalam majlis ini insya-Allah ya. Tuan-tuan semua, tadi saya sebut apa? Orang kalau dia rindu, biasanya dia kalau tengok satu-satu benda,
dia akan teringat dengan apa yang dia rindu. Contoh, macam saya. Saya dah tak ada ayah. Mak masih ada. Ayah tak ada. Ayah dah meninggal. 2010, ayah saya dah meninggal. Tapi kalau saya jumpa dengan orang-orang yang muka mirip-mirip ayah saya, itu tanda rindu. Yang kita jumpa tu bukan ayah. Mirip saja. Seakan-akan cara pakai serban, cara pakai kemplekat, cara dia ketawa, dia punya sengih, itu tanda rindu tu. Bukannya ayah kita. Mirip saja. Itu tanda rindu. Sama macam Ramadan. Orang kalau, walaupun belum masuk Ramadan, dia tengok orang semayang, dia tengok orang baca Quran, dia kata, macam Ramadan lah. Sekali-sekali dia dengar orang baca Quran, radio pun pasang Quran. Macam Ramadan lah. Dia rasa. Itu tanda orang rindu lah. Ataupun yang paling famous sekali, bila dia dengar, keenakan kurma dari Timur Tengah. Yusuf. Yusuf Tayyub. Itu tanda Ramadan dah dekat tu. Tanda Ramadan dah dekat. Dia rindu lah. Mungkin tuan-tuan ni pun saya ingat ada yang masih ada mak ayah lagi. Alhamdulillah ya. Tapi ada orang dia kata, Ustaz, saya ayah tak ada, mak tak ada. Saya punya doa karamah dah tak ada dah. Kalau mak ayah kandung dah tak ada, mak mertua pun boleh. Walau markah tak samalah. Tapi boleh juga, mak mertua pun boleh. Tapi ada orang dia kata, Ustaz, saya mak kandung, ayah kandung tak ada, mertua pun dah tak ada. Jadi macam mana saya mau doa karamah itu, tuan? Kita cadang pada dia, carilah mertua baru. Itu cadang sajalah. Datuk Syarul boleh ejah kot. Nah, boleh ejah. Senarai nama ada, saya tahu. Jadi, itu tanda orang rindu yang kedua. Yang ketiga, tanda orang rindu adalah dia menyebut-nyebut tentang yang dia rindui. Bilalah. Ha, macam tu. Itu tanda orang rindu lah. Bilalah. Ha, macam tu. Bilalah dia nak balik. Mak rindu pada anak, bila dia nak balik. Kadang bila anak-anak telefon-telefon pun, mak nak tanya anak kau bila nak balik. Tapi nak cakap kan, takut anak tu kan rasa serabut pula, nak rejah cuti lagi. Makcik leha belakang rumah kita ni, Ben, dia tanya kau sihat ke tak? Lepas tu, kau tahu tak rambutan belakang rumah mak ni, ya Allah, bermerah-merah tu, banyak tu. Sebenarnya bukanlah makcik leha dan rambutan. Yang mak tu maksudkan adalah bila kau nak balik. Mak nak cakap direct, takut anak tu rasa serabut. Mak ni balik. Tahu lepas balik. Dan ni tanya, ni puasa pertama Ramadan kau tak balik ke? Ni anak cuti sebulan ni baru dah start sekolah, nak balik benda ni mak. Tak, mak. Tak apalah, mak tanya saja. Dia rindu. Bila rindu, dia akan sering sebut. Dia akan sebut. Maaflah kalau anak-anak yang rimas dengan pertanyaan mak, itulah mak. Dia dah tak ada kisah baru dalam hidup melainkan kisah anak-anak dan cucu-cucunya. Wahai anak, jangan pernah rasa rimas, jangan pernah rasa serabut dengan pertanyaan ibu yang berulang kali. Kemana kerja, okey? Rasanya hari tu dah beritahu, dah okey tak okey, tanya lagi. Lain kali mak, saya rakam dalam WhatsApp. Nanti mak playback je lah, ulang je lah, okey tak okey. Dia ada anak macam tu. Sebab itu, dah, ni dia tak boleh panjang sangat. Nanti pakai cari tisu buat depan ni. Tak ada. Kita maknanya tanda rindu. Dulu ada satu video saya tengok, viral juga dekat TikTok. Ada seorang pakcik itu, dia duduk di kedai makan. Entah dia makan bakso ke, dia makan miun sup, macam tu lah. Benda berkuah, besup lah. Tapi dengan telefon. Maknanya makan pun makan, telefon di tangan. Dia... Ya. Sikit lagi nak habis, nak balik dah. Okey. Salam. Bagi kita biasalah orang cakap telefon. Rupanya yang dia bercakap tu dengan isteri dia. Patutlah cakap nak balik, kejap nak balik dah. Tapi rupanya isteri dia dah meninggal. Sudah, isteri meninggal, cakap dengan siapa? Rupanya WhatsApp audio isteri dia yang masih lagi ada, dia playback balik. Dia picit, dia tekan balik untuk dia nak ulang dengar cakap-cakap isteri dia dulu sebelum meninggal. Isteri kan dialog dia itu je, bila nak balik, abang tolong beli, abang tolong singgah. Kan nak itu je ayat dia. Jadi suami dia pun okey, nak balik dah. Okey bang, assalamualaikum. Waalaikumsalam.
dia rindu pada isteri dia. Dia ulang-ulang dan ulang balik. Itu tanda orang rindu. Ada orang dia kata kalau dia rindu, dia cari pengganti. Dah! Bukan orang sini. Tak ada ganti. Orang lelaki biasa kalau tak ada dah, dia tak ada ganti. Itulah satu-satunya sampai surga dia tunggu nanti. Betul tuan-tuan? Oi, serius ah. Serius ah. Dia berani sangat ni. Tuan-tuan semua, baik. Jadi sebab itu orang yang juga perangai sama, iaitu perangai rindu terhadap Ramadan pun sama. Dia asyik sebut-sebut je. Eh, bilalah nak Ramadan lagi? Seronok Ramadan tu. Itu tanda orang ada iman. Dia rindu betul. Dia rindu. Sebab itu orang kalau dia kerinduan pada Ramadan, kadang-kadang itu banyak benda dia buat persiapan. Macam kita seronok bila dapat tetamu. Kita kalau tetamu yang kita sangat tunggu-tunggu, kita akan jadi kelam kabut, tak sabar pergi cari pemikai, pergi beli apa ni, cincau, soya, masakkan nasi, apa dia suka makan apa, orang yang tetamu yang kita tunggu-tunggu tu. Tapi kalau tetamu yang kita tak suka, memang kita rimas rasa. Lagi-lagi bila dia cakap dia nak datang. Ah, nak datang? Kebetulan kami nak keluar. Bini cakap, bang, mana keluar? Keluar, akan keluar, akan keluar. Maknanya apa? Tetamu yang nak datang tu, tuan rumah ni tak suka. Dia tak suka. Sama macam Ramadan. Bila Ramadan nak datang, berapa ramai orang, ada setengah dia tak suka. Ah, kena bangun awal. Ah, kena lapar. Tak boleh merokok daripada subuh sampai ke maghrib. Dia badan penuh nikotin, mana boleh tahan lama? Dia tak boleh aku. Ah, letihlah berangin pun. Aku ni kan Ramadan ni gastrik pula ni. Ada orang gas tak banyak, trik yang lebih. Sebab itu kata para alim ulama, orang kalau dia betul-betul dia rindu dengan Ramadan, dia mesti buat preparation. Dia mesti buat persiapan. Sama macam tuan-tuan yang duduk dalam masjid ni pun saya tengok, mungkin ada yang belum pernah pergi haji, padahal muka macam Pak Haji. Ya? Cara usap janggut tu macam Pak Haji, nampak? Gini pegang kan? Ha, tapi hajinya belum pergi lagi, tak apa. Tapi rindu tak pada tanah suci? Walaupun yang dah pernah pergi, panasnya, bergasak dengan orangnya, kan? Sampai nak cium Hajarul Aswad, telondeh kain yang atas, ternampak sadar. Contoh! Saya hanya nak jaga tim, padahal 7 kali dah saya pergi umrah. Contoh! Tak faham tak apa? Jadi, walaupun dia balik, dia rindu tak tanah suci? Lagi-lagi dia tengok siaran langsung semayang dari tanah suci. Dia tengok Kaabah, dia mesti rindu punya. Walaupun dia itu kena siku dengan orang negro, kena ketiak Pakistan. Aduh, aduh. Dia bismillah, Allahu Akbar. Dia duduk, ah, tinggi. Awak orang Malaysia rendah, parah ni. Parah ketiak dia. Allahu Akbar, aduh. Bulu ketiak macam penyapu. Aduh, aduh. Tapi rindu tak? Walaupun dia bergasak, berpeluh, panas, ramai orang. Eh, sebab dah keluar Mekah boleh lah cakap. Di sana jangan cakap. Tak boleh. Ha, dia dah keluar dari tanah suci, tak apalah. Dah keluar, nak cerita pengalaman. Tapi rindu kan? Tetap rindu. Jadi orang kalau rindu tanah suci, tetap ada persiapan. Sama juga dengan Ramadan. Cuma untuk pengetahuan semua, puasa dalam bulan Ramadan Al-Mubarak, dia tak sama dengan mana-mana ibadah dalam rukun Islam yang 5. Rukun Islam yang 5 nak dibandingkan dengan ibadah puasa, puasalah, maknanya puasa Ramadan, bukan puasa sunat. Puasa Ramadan adalah puasa yang paling atau ibadah paling panjang sekali. Ibadah lain semua sekejap-sekejap. Bayar zakat, sekejap. Dia depan ngamil, selesai. Atau ada yang pakai transfer. Lagi sekejap. Ibadah apa lagi? Semayang. Semayang lagi lah sekejap. Tak mahu semayang seorang. Allah. Bagi salam. Malaikat pun terkejut. Eh, habis dah. Baru nak tulis. Habis dah. Cepat benar awak ni. Orang kerubung ke? Tak. Negeri lain. Ibadah apa lagi? Ibadah haji. Ada orang kata ibadah haji yang paling panjang, paling lama.
ibadah haji sekitar 5 hari saja. Kemuncaknya Arafah wukuf. 5 hari je. Haji ni 5 hari ya. Habis tu Ustaz yang sampai 44 hari itu susah. Macam tu lah dia. Ayah nak sebut lah. Orang yang PKPK 100 ribu, 200 ribu. Itu seminggu, dua minggu je duduk tu. Kejap ya. Rasa baru minggu lepas baca doa selamat dia nak berangkat. Balik dah. Tapi ada yang lagi cepat daripada itu. Namanya pergi balik hari ada juga. Pagi tu hantar pergi airport, petang usung beg balik. Orang tanya kenapa? Diam lah. Rupa kena tipu dengan ejen. Aduh. Ini scammer ni pun satu hal. Selagi tak tobat kan masuk neraka nanti tipu duit orang. Orang bertahun kumpul duit. Siap dia menoreh lah pergi ke laut lah. Oh tipu dia pula. Jadi orang yang kalau haji kan, ni sekejap kan, 5 hari sebenarnya. Tapi ibadah puasa Ramadan adalah 29 atau 30 hari. Lama. Walaupun ibadah haji sekadar 5 hari, kursus 17 siri. Tak? 17 siri. Puasa ada kursus. Ha? Harap ceramah ni je lah. Tu pun kalau dengar, tidur tak ada. Kan? Sebab itu penting. Kadang orang bila tak menghayati sangat ibadah puasa Ramadan, akhirnya tiap-tiap tu, soalan berulang lah tanya, Ustaz korek hidung batal ke dah? Ah, dia korek hidung ni, dia tak batal. Tapi kalau dikorek dengan bersungguh tu, dia korek tu sampai mata yang hitam jadi putih. Oh, ada steam lah. Ah, tu makruh lah jadi. Kau agak-agak lah. Yang saya pelik tu kenapa lah Ramadan baru kau nak korek. Banyak ibu lain entahlah. Dia kata panas sah, dia kering, dia cepat merekah. Tak apalah, lantang kau lah. Yang pentingnya, Ramadan atau puasa Ramadan ni dia memang istimewa berbanding ibadah lain. Kata para ulama, orang kalau dah rindu dia mesti buat persiapan. Apa persiapan kita menjelang Ramadan ni? Nak tulis-tulis lah ya, saya sebutkan ya. Pertama sekali, tempah baju raya. Ha, tu dulu ya. Dia, sungguh. Dia kerana tak tempah sekarang, kan kejap lagi tengok. 10 malam akhir, cerah masa depan. Cerah masa depan. Cerah soh belakang tu. Tak ada dah tengah imam dengan. Dia mula awal-awal ni ramai ni. Geng-geng belia-belia ramai. Dia hujung-hujung nak raya nanti beliau. Bukan beliau. Tinggal beliau je lah nanti lah. Tak boleh. Tanya mah. Cari baju raya Ustaz. Itu orang suruh cari sekarang. Dia kata tak boleh Ustaz. Cari sekarang. Tak ada diskaun. Beli lalas minit nanti harga Lailatul Qadar. Oh ada. Ada. Sempena Lailatul Qadar. Oh, orang suruh semayang kau cari baju. Tak apalah. Tapi kan nanti kalau tersempak dengan saya janganlah terkejut pula nanti. Ustaz pun ni juga. Tak ada. Saya cari baju anak. Tuan-tuan. Untuk raya keempat. Kan? Jadi sebenarnya gini, ulama berpesan, orang kalau betul rindu pada Ramadan, persiapan yang pertama adalah menjaga ataupun meminimumkan makan daripada sekarang. Maknanya, makanlah. Benda tak boleh halang lah, makan macam biasalah. Cuma kalau boleh daripada sekarang, minimumkan. Kurang-kurang sikit makan. Kalau boleh teladanilah sifat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi jenis sangat menjaga makan. Macam kita asal berjaga makan. Balik. Nabi ni dia sangat jaga makan. Pernah dulu ada seorang pemerintah Mesir namanya Maukukis. Maukukis ni dia macam seolah nak wujudkan hubungan diplomatik lah kurang lebih dengan Madinah, dengan inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ialah kerajaan Islam HQ-nya dekat Madinah lah. Jadi Maukukis ini sebagai tanda nak hubung jalin hubungan baik antara dua kerajaan ini, dia hantar dia punya tabib, dia hantar dia punya doktor ke Madinah untuk macam buat pemeriksaan, cek darah gitulah. Mari buka, pasang kemah, buat cek tekanan darah, cek gula, cek kolesterol,
Tuan-tuan bila kali terakhir cek gula kolesterol? Bila? Bila larut malam. Ha, elok. Dia kena cek selalu tuan-tuan. Kalau tidak nanti ada orang bila dia tak pernah cek, dia rasa dia sihat. Tu yang keluar ayat tu, oh, dia tu sihat. Aku tengok, tengok, cuba cek. Ha, tak boleh. Dia mau cookies ni dia hantarlah. Jadi bila dia pergi buat pemeriksaan pada penduduk-penduduk Madinah, termasuk sahabat Nabi telah lah, dia dapati tabib-tabib tu lah, doktor-doktor tu dapati orang-orang penduduk Madinah ni sikit sangat lah ataupun hampir tak ada orang-orang yang berpenyakit kronik ni, hampir tak ada. Sakit-sakit di mana-mana sikit tu ada lah, cuaca kan tak menentu ke apa, dia ada. Tak ada masalah sakit yang berat-berat. Sampai dia pun tanya kepada orang-orang Madinah, termasuk tanya juga sahabat, apa rahsia amalan remedi korang ni? Sihat sungguh ni. Orang biasa kalau sihat, biasa mungkin golongan-golongan orang kaya-kaya pasal gerak makan suplemen, duit banyak, okeylah. Kalau orang kampung-kampung apa suplemen sangat pun. Jadi yang dia pelik, orang kaya, orang sederhana pendapatan semua, semua sihat. Jadi dia tanya apa rahsia? Jawab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nahnu qaumun la na'kulu illa anju'in wa idza akalna la numli'u nafsana minat ta'am. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kami adalah kaum yang takkan sesekali makan kecuali lapar baru makan. Lapar baru makan. Bukan sibuk tengok makan viral apa, viral hari ni lalu tepi jalan. Dah. Lapar saja baru cari makan. Dan kami tak pernah memenuhkan perut kami dengan makanan. Dia perut kita kan 1-3, 1-3, 1-3. Makanan, air, udara. Tapi disebabkan makan tu penuh sangat sampai memasuki ruang air. Itu jadi macam tu. Dan ruang air pun penuh dengan makanan sampai masuk ruang angin. Lagi dia naik. Itu sebab bila buka puasa melampau sangat, dia orang kadang buka puasa kan macam membalas dendam. Dia macam dia nak himpun tau. Ini yang sepatutnya sarapan tadi. Ayat dia tu yang sepatutnya. Apa sepatutnya? Ini Ramadan lah kau. Ini yang patutnya yang minum pagi tadi ni. Ini yang patut makan tengah hari tadi tu. Jadi dia himpun semua, namanya jamak takhir. Dia bawa semua sampai jadi akhirnya dia telan segala, membujur lalu melintang sapu. Dia bukan patah, dia sapu semua. Dia telan semua. Itu yang bila sujud, keluar cendol ke hidung. Itu masalah. Ya Allah, macam mana nak sihat? Patut Nabi sebut, sumu tasihu. Berpuasalah kalian, nescaya kalian akan sehat kan? Mana sehatnya? Tak berbuka, hentam semua, membalas dendam. Tak boleh. Sebab itu kita di Malaysia ni tuan-tuan, kita di Malaysia ni, saya nak cakap pun tak gamak, tapi kalau tak cakap, susah pula. Cakap je lah tuan-tuan. Kami dulu penceramah-penceramah ni, masuk satu kursus. Kursus tentang KKM buat lah, kesihatan. Untuk menyedarkan masyarakat. Maknanya ustaz-ustaz ni selain pada cerita syurga, neraka, dosa, pahala, ceritalah pasal kesihatan ni sama dengan sihat, boleh beribadat. Dia kata kita rakyat Malaysia ni, 5.6 juta rakyat Malaysia, umur 18 tahun ke atas mengalami obesiti. Apa makna obesiti? Berat badan berlebihan. Ada orang dia kata, ustaz, berat badan lebih ni tak apa kot. Kalau lelaki panggilnya bob. Kalau perempuan panggil apa? Cabi. Tak tahulah apa. Maaf. Dia sebenarnya, kalau dah capai obesiti, comel tak apalah, pekej. Tapi sebenarnya, penyakit yang kita bimbang. Orang yang ada obesiti, 30% senang dapat darah tinggi. 28% mudah dapat masalah jantung. 17% mudah dapat masalah kencing manis. Ni takut. Kan muka dah insaf semua. Jadi, dan marilah kita ya, sama-sama saya menyeru diri saya dan semualah.
Makan bukan tak boleh, tapi jadikan Ramadan kita nanti ni dia macam turning point, titik perubahan untuk kita mengurangkan kadar makan seiring peningkatan usia kita. Nak makan silakan, cuma jangan melampau. Saya tengok kadang ada orang dia balun sungguh. Kadang tu nak-nak pula buffet Ramadan. Dia bayar sekali RM60, rugi tak makan semua. Itu yang terlepas terawih, ramai itikaf di hotel tu. Jadi sampai masuk time terawih dah, duk hirih kambing lagi. Oh, kambing. Kadang member tanya, "Ai, kambing kau ni ulang-alik, dia ambil meja pun tepi kambing, senang. Senang nak hirih dekat sikit." Dia kata kambing ni sunnah. Aku kalau bukan kerana Nabi makan, aku tak makan. Pasal Nabi makan kambing tu, aku makan ni sunnah. Tuan-tuan, macam inilah saya saja nak share lah. Orang yang mengaku sunnah-sunnah ni sebenarnya kena perhalusi dulu. Memang betul ke Nabi makan kambing menerak tu? Menerak pula. Kami apa? Golek. Kambing golek. Menerak pula. Riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, kata Anas bin Malik, siapa Anas bin Malik? Pembantu setia Nabi. Dia kata, ma'akalan Nabi sallallahu alaihi wasallam khubuzan muraqqaqan wala syatan masmuqatan hatta laqiya Allah. Kata Anas bin Malik, Nabi seumur hidup sampai wafat tak pernah sekali pun Nabi makan roti yang lembut. Roti lembut tak pernah Nabi jamah. Habis tu ustaz, Nabi makan roti apa? Roti yang pure gandum yang memang keras, boleh buat empuk kepala orang. Sungguh, dia kalau roti kalau pure gandum memang keras tu. Jangan cakap soal enak ke sedap ke. Tak ada. Gandum, betul-betul gandum. Orang kalau tak biasa nampak, dia tengok macam guni, dia kata, ni guni ke roti? Memang bentuk dia keras pun. Dia kalau yang sedapnya panas-panas makan, dia ada lembut lagi. Kalau dah lama sikit, dia akan keras. Jadi, tapi tak apalah tuan-tuan nak makan roti croizon ke apa, denil ke apa, ada kismih lah apa, makanlah. Tapi muka tu janganlah belagak sangat. Ini sunnah. Sunnah. Jam strawberry pula tu. Nabi tak makan roti lembut. Dalam satu bab nak beritahu Nabi ni zuhud. Zuhud. Bukan Nabi tak boleh. Nabi boleh minta gunung jadi emas. Tapi Nabi tidak memilih itu sebagai satu tauladan untuk kita dan kesedaran untuk kita. Kedua, Nabi tidak pernah makan kambing kecuali kambing itu secara lauk. Ada kuah. Atau dimakan tu, dia bukan makan saja-saja gatah macam tu. Tak, dia ada masakan, dia berlauk. Itu Nabi. Jadi kalau buat panggang bakar pun, makanlah tentunya. Saya dia kata, ustaz macam anti sangat orang makan kambing. Makanlah. Tapi muka tu janganlah action sangat. Ini Nabi. Ini sunnah. Kau nak makan, makan. Pasal kau ni sampai orang dah balik terawih dah, tak habis lagi dengan kambing tu. Dia bedah habis kepala korek, pergi mata semua. Jadi, betul Nabi makan kambing, betul. Hatta kalau buat korban pun, antara satu bahagian lembu, lembu kan 7 bahagian, satu bahagian lembu dengan seekor kambing, mana lagi afdal? Mana lagi afdal? Kambing. Sebab Nabi korban kambing. Itu afdalnya. Kambing memang Nabi makan. Tapi cara tadi tu. Cara tadi, ya. Dah, lepas ni kalau panggil ustaz ni, jangan bawa kambing lain kali dia hantam kita lah. Dah, contoh. Tu payah cakap tu ni. Jadi, marilah mulai daripada saat ni kita makan okey, cuma sederhana. Sederhana saja. Jangan melebih sangat. Dia jangan kambing, tuan-tuan. Kambing tu mungkin dah heavy sangat. Paling-paling kita kalau makan karipap je lah, tuan-tuan, ya. Karipap tu, ni kalau tanya orang kesihatan, sampai sudah tak makan kita ni. Tapi sajalah buat keinsafan, ya, bersama. Karipap tu, ni bukan karipap King Kong Kuala Selangor tu. Ni karipap biasalah, pusing ke apa kan. Karipap tu, sebiji tu, dia 130 kalori. Untuk nak bakar 130 kalori tu, kita kena jogging selama 30 minit. 30 minit untuk bakar 130 kalori itulah, kurang lebih. Sebiji karipap. Tuan-tuan makan sebiji? Harap. Sebiji
Kadang masjid bagi tahu dah, takut kena ramai sangat malam ni. Ah tuan-tuan, karipak seorang sebiji eh. Mana ada yang lebihnya, poket baju Melayu 3, 1 2 3. Tengah rukuk sembahyang Isyak, golek karipak tu. Member tengah rukuk, patut aku tak dapat dia ambil lebih ya. Kan? Oh, jadi bayangkanlah tuan-tuan, itu belum cerita nasi lemak sambal sotong ataupun nasi putih sama asam pedas. Telur mayong pula tu. Oh, itu memang kena taubat nasuhah tu lah. Aduh, tapi malam ni tak apa lagi. Ah, malam esok kita start. Aduh, nah, ini pesan ulama lah. Orang kalau dia dah prepare untuk Ramadan, makan still makan, tapi dia dah ada berkurang-berkurang sikit. Supaya masuk je Ramadan, dia tidak, perut tu dia tak terkejut sangat. Biasa kan banyak, sekali sunyi. Kelam terkejut, sunyi, tak ada apa masuk ni. Kali masuk asap pula tu, rokok dulu time sahur. Dia ada orang macam tu. Dia kadang dia bangun lambat, dia subuh. Dia lagi 5 minit nak subuh, baru bangun. Dia tak sempat. Dia capai kurma, dia capai rokok. Bagus juga. Tangan kanan kurma, kiri rokok. Selang seli tu. Sunnah punah. Sunnah punah. Serba boleh. Serba boleh. Itu yang satu ya, yang pertama. Yang kedua, kata ulama berpesan, orang kalau dia dah buat persiapan, dia dah bersiap sedia untuk nak masuk pada bulan Ramadan Al-Mubarak, persiapan yang keduanya adalah, dia dah mula berjinak-jinak untuk memahami hukum hakam tentang Ramadan. Dia dah mula belajar tentang the do's and the don't. Apa benda yang disuruh, apa benda yang dilarang, apa benda yang mungkin makruh. Dalam kita tempoh berpuas batal lah, petah lagi lah. Ha. Itu kadang ada orang dia tak faham sangat. Dulu, apa nama ni? Ustaz Kazim lah cerita dengan saya. Dia kata, ada orang, ada jemaah lah. Dia kan ada pondok. Ada orang-orang tua-tua ni tanya-tanya soalan. Dia kata, Ustaz, sebenarnya benar-benarnya, telan Leo ni batal dah. Telan Leo ni batal dah puasa. Ustaz Kazim kata, mana batal? Telan Elio mana batal? Telan je lah. Oh, boleh telan? Tak boleh lah. Maya makcik tu selama ni dia berpuasa dengan tak telan Elio. Macam mana tuan-tuan? Eh? Meludah saja. Tak pun berbuih mulut tahan. Kejap kan banyak lagi nak kena buang. Bergelen dalam mulut. Ah, tapi kalau kahak, ada perbincangan ulama. Kahak lah ya. Kahak kalau kita telan, boleh. Tapi kalau kita keluarkan kahak itu, jangan ditelan pula. Keluarkan tu pada tahap apa? Iaitu pada sebutan kha. Melepasi sebutan kha. Eh? Mari kita. Yalah, ada orang sekarang duduk sana saja. Dia kha kan? Kha. Sebutan kha. So, dia keluar. Bila dia dah keluar tu, dia dah jadi bendasing, benda luar. Kalau kita telan, batal lah. Walaupun kahak sendiri. Memanglah kahak sendiri, kahak siapa lagi kan. Kita telan, batal tu. Iya, batal. Pernah buat lah. Jangan, tak boleh. Tak payah tunggulah rasa tom yam ke rasa salted egg ke apa. Telan saja yang dah dikeluar, batal. Tapi biasa benda ni insiden kalau time semayang. Payah juga tu, time solat. Kenapa tuan-tuan kalau time solat eh? Kita tengah semayang Zuhur. Tengah hari Zuhur. Ustaz dah pesan jangan telan, batal. Batal puasa. Kemana nak buat ni? Lepas tu orang kalau tengah musim-musim sesemua sinus harus sedung, standby lah tisu ke, sapu tangan. Kan nanti nah, simpan dalam poket. Tapi apa sapu tangan? Tak ada yang ada tangan. Tangan je lah buat macam mana. Kalau tak nanti macam mana nak baca Fatihah? Kahak tu keluar baru rokaat pertama, 3 rokaat lagi, jauh lagi perjalanan kita ni. Kejap ke kanan, ke kiri, kanan, ke ingat signal ke apa? Ada kena ini jadi kahak tu dalam tangan. Ingat, ni dalam tangan ni yang lupa. Sini. Kan kejap lagi habis sembahyang sallallahu alaihi Muhammad. Member kata licin tangan kau. Ahli surga. Ahli surga, banyak ahli surga. Aduh. Dapat seorang sikit berkat. Melekat pula tu.
banyak lagi lah ya, hukum hakam pasal puasa ni. Ataupun kita berbuka puasa. Sebenarnya buka puasa ni, tunggu masuk waktu ke tunggu azan? Nah, sudah. Tunggu buka puasa ke? Tunggu buka puasa dah. Tunggu azan ke tunggu masuk waktu? Dia buka puasa ni, tunggu masuknya waktu. Bukan tunggu azan. Kan? Tapi saya ingat, kita tak ada masalah. Ramadan ni memang satu-satunya bulan, semua orang ambil tahu maghrib pukul apa. Semua ambil tahu waktu maghrib dengan subuh. Dia semua ambil tahu, tambah seminit, tolak seminit. Kan? Dia mesti tahu punya. Jadi, ingat, buka puasa, tunggu masuk waktu. Kenapa saya cakap macam tu? Andai kata kalau Tok Bilal tu sakit hati ke, dia bengang dengan ahli Korea. Buat dia azan 7.45, tak hijau muka sekampung. Bila nak azan ni, kurma dekat jauh. Tak boleh lagi. Tak boleh lagi. Kan? Tak pun dia layan drama dulu ke apa. Mana nak tahu. Jadi, azan itu syiar. Azan itu bagi menandakan masuknya waktu berbuka, waktu maghrib dan waktu berbuka puasa. Itulah dia. Lepas itu ada insiden, moga-moga tahun ni tak ada lah ya. Azan 3 minit awal. Habis, kampung kena kodoh. Kampung kena kodoh nanti ya. Tak tahulah Tok Bilal tu macam mana. Dengar kata, left group dah kata. Wallahualam. Sial kat dia. Betul, bab-bab lain tak apa. Engkau silap time buka, time insya' tak apa lagi. Time zuhur tak apa lagi. Kita orang memang geng lambat pun datang semayang. Maghrib kau terawal ke? Ya Allah, silap. Memang silap lah. Tapi janganlah ya, benda kalau dah insiden pun nak buat. Tapi sekarang teknologi, ada apps semua macam-macam lagi tuan-tuan ya. Tak ada macam dulu, tunggu tepi radio. Radio pula pandai, DJ asyik pasang gambus. Deng 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 deng. Deng 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 deng. Kita pula tunggu DJ pun mari. Yeah. Yeah. So, saudara pendengar, waktu buka puasa hampir tiba. Oh, hampir, ingatkan dah tiba dah. Hampir, aduh, dia punya suspense betul lah. Kan, sebelum kita buka puasa, mari dengar lagu dari Rabbani, Pergi Tak Kembali. Yeah. Aduh. Lalat dah buat pusingan balapan dah ni. Aduh. Dulu kan, tunggu. Kan, baik tu, dia Ramadan ni dia sangat, dekat di hati kita. Sangat dia dekat di hati kita. Macam kita dulu zaman belajar, saya Dato' Raih apa zaman sekolah dulu duduk asrama. Lagilah macam-macam perangai tuan-tuan, manusia, pun kawan-kawan. Tapi semua jadi hebat-hebat pula sekolah. Hasil-hasil tarbiah tangan-tangan tuk-tuk guru kami tuan-tuan. Ya. Itu yang kedua ya, persiapan dari sudut ilmu. Dia dalam Islam senang saja. Apa-apa benda terlupa yang ter-ter, semua dimaafkan. Ter-ter semua dimaafkan. Atau kalau dia terlupa sekalipun. Biasa berlaku puasa pertama lah biasanya. Jenis bujang duduk seorang. Dia celik-celik, dia sedar-sedar pukul 10 pagi. Macam biasa rutin, pergi peti air, cari soya, gluk-gluk-gluk-gluk minum, oh sedap betul, musim-musim panas ni. Allahu Akbar. Nak masak apa tengah hari ni? Tengok telur ada 2 biji lagi. Jadi, si putih telur cicak, settle, cukup. Tengok-tengok ada cincaluk, sempoi, cincaluk, cukup. Dia pun masak tengah hari. Sampailah nak dekat pukul 2 tu, dia buka lah TV. Buka TV. Kami nak mengucapkan selamat Ramadan Al-Mubarak. Ramadan, astagfirullah. Aku dah bantai nasi dengan tolong dengan soya tadi. Jadi dia boleh tak meneruhkan puasa dia? Boleh, syarat dia lupa. Bayangkanlah kalau dia lupa sampai 6.50 minit petang. Jadi tetap doa lah. Moga lupa banyak sikit. Aduh, niat tak betul. Orang suruh nawa itu suruh merodin, kau niat lupa. Itu yang kedua lah ya. Yang kedua. Cuma, dia sebenarnya Syakban ni. Sini ada buat kenduri kahwin bulan Syakban ada. Ada kahwin bulan Syakban ada. Dia sebenarnya kalau ikutkan, Syakban ni tak digalakkan nikahnya.
Tapi ni bukan, ni bukan kata haram. Dah nikah dah pun start lah tu. Dah. Kalau boleh lah. Kan ada peluang lagi. Kan datang lah. Dia Syakban ni bukannya tak boleh. Tapi sebab ustaz, Q dewan payah dapat. Catering pun sibuk. Jadi itu Syakban je ada masa. Dia pasal bila Syakban ni, nanti kan lepas Syakban kan Ramadan. Pengantin-pengantin baru ni kita bimbang. Ha, dia punya current tu. Dia punya current tu. Voltan tinggi. Power bank pun yang Penang 10,000 watt. Dia 20,000 tu. Banyak. Risau kita. Yang kita bimbangnya kadang insiden-insiden. Jenis tak boleh tahan. Air naik kepala tu pening. Tapi zaman Nabi dulu ada orang macam itu. Dia datang jumpa Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah, saya cium isteri saya, Ya Rasul, dalam bulan Ramadan. Siang hari Ramadan, saya cium bini saya. Maka Nabi kata, janganlah. Maknanya jangan, ertinya lain kali jangan lagi. Tak batal. Cium isteri tak batal. Isteri sendirilah. Tak batal pun. Tapi lain kali jangan. Elakkan, jauhkan. Dia termasuk ke perkara makruh. Makruh. Tapi mari pula orang lain tanya soalan sama. Tapi orang lain. Ya Rasul, saya cium isteri saya. Apa macam? Nabi kata, boleh. Tak ada hal. Tak ada masalah. Boleh. Ya? Sahabat yang berdamping dengan Nabi tak faham. Tadi tak boleh. Ni boleh. Ya, ikut situasi ke apa? Ikut cuaca ke apa? Jadi, sahabat tanya, Ya Rasul, mohon pencerahan lah. Yang betul-betulnya boleh ke tak boleh? Oh, jawab Nabi begini. Orang yang pertama tadi datang, itu orang muda. Orang muda. Dia punya voltan masih tinggi. Sentuh, jadi. Bukanlah kun fayakun. Tapi dia sentuh tu, dia akan ada episod seterusnya. Tapi yang kemudian datang, yang datang kemudian tu, itu orang lama, veterina. Veteran. Orang veteran, orang lama. Oh, cium lah sampai ke maghrib pun tak ada apa. Rasa macam cium dinding aku rasa. Mengutu ke tak pasir aku rasa. Tak ada apa. Kan umur 70-an tapi elah sekarang kan sahur tongkat ali bini dia pun kecil Fatimah kan jenis ubat-ubat kesihatan banyak sangat sekarang payah tu tunjuk langit abang Arjuna kopi macam-macam ya. Isteri pun abang tak boleh. Panjang cerita. Jadi kalau orang dah orang lama, tak ada masalah. Buat je lah. Tak payahlah baca Quran lagi bagus lah. Tapi sekarang cinta tak menyerah usia . Dulu saya mak mentua saya, oh lupa beritahu, saya dah kahwin lah. Lupa beritahu. Saya punya mak mentua orang Sabah Bernam. Jadi hari tu ada satu kahwin, kenduri kahwin. Tu imam tu kata, Ustaz, kenduri kali ni rare sikit. Kenapa? Dia punya pasangan ni agak lain pada yang lain. Suami tu umur 31. Isterinya 65, 67. Macam itulah. Oh, dia cinta kan tak mengenal usia. Ditanya pada anak muda tu, kenapa pilih wanita berusia? Ayat berlapik. Dia kata, saya suka pasal dia ada keibuan. Oh, saya suka dia. Lepas tu pula, bila pergi majlis tu, dia buat majlis pun tertutup . Panggil tak aman. Sikit-sikit gitu . Makan bihun batu aku. Kan? Jadi, tapi yang seronok tu, dia punya hubungan tu nampak seronok kan. Yang isteri tu, abang, Allah, kami yang dengar Allah. Itulah ya. Itu indah cinta tuan-tuan. Tuan-tuan pun nak juga macam mana? Ada senarai nama, ada kalau nak lah. Kan? Tapi tu tanah banyak tu. Yang main-main. Tanah banyak. Boleh bincang. Nah, itu yang keberapa tadi ni. Saya rasa lari tajuk dah ni. Itu yang kedua lah ya. Yang ketiga. Kata ulama, orang kalau dah rindu sangat dengan Ramadan. Persiapan yang ketiga adalah. Mulai sekarang. Dia sudah bersiap-siap untuk membiasakan hidupkan pagi. Membiasakan menghidupkan waktu pagi.
Apa maksud menghidupkan waktu pagi? Supaya kelak masuk Ramadan tak susah bangun sahur. Tak maaf lah tuan-tuan. Sekarang ni saya tak tahulah anak-anak muda sekarang payah sungguh bangun pagi. Tahu kenapa? Dia lihat sungguh. Payah bangun pagi. Malam tidur lewat tengok Netflix lah. Tengok cerita, main game, layan kawan. Buat live tekan beg kuning tengah malam. Hey, what's up guys? Hey, what's up guys? Pagi esok 8 baru subuh. Jadi, biasakanlah tidur awal. Esok bangun awal subuh. Atau biasakan awal. Sekarang subuh kan lewat. 5.45, 5.30, 6 pun okey lagi. Tapi kalau boleh lagi awal lah bangun. Tapi itulah kadang saya perhatikan ada orang bukan anak muda je, bapak-bapak pun ada juga bangun lambat. Kalau sahur tu isteri puas kejut. Tengah panaskan lauk, pusing balik ke bilik tengok ontu ni tak bangun lagi. Abang bangun. 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 Malu ke budak ni. Jak-jak pencin ni banyak sangat tidur ni. Suami dia pun malas bini duk bising pagi-pagi. Bunyi lembu tak? Mari kali ketiga. Tak bangun lagi orang tu. Baru duduk. Baru duduk. Bukannya berdiri. Baru duduk. Dengan kan plekat bersilang macam tu. Dalam tak ada apa. Ya Allah. Dah lah tuan-tuan. Mulai sekarang. Meh lah kita. Jinak-jinak bangun awal sikit, bangun pagi. Tak payahlah tunggu alif satan baru nak hidupkan subuh. Bangun je lah tuan-tuan, hidupkan pagi. Sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan tasahharu fa inna fi suhuri barakah. Nabi kata sahurlah kalian kerana pada waktu sahur itu adanya berkat. Apa berkat pada waktu sahur? Kata Imam Nawawi rahimahullah, berkat pada waktu sahur itu ada dua. Pertama, berkat pada amalan. Kedua, berkat pada badan. Apa maksud? Pertama, berkat pada amalan. Dia waktu sahur ni, dia ada amalan-amalan tertentu selain pada makan. Yang kalau kita buat, fadilat dia tak boleh challenge pada bulan-bulan lain. Apa contoh? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ada dua doa paling Allah dengar. Paling Allah dengar. Tu kalau isi borang tu memang luluh dah tu. Bantuan mesti dapatnya. Kan? Apakah dua doa paling Allah dengar? Nabi sebut pertama sekali iaitu doa fi jawfil lailil akhir. Doa di penghujung malam. Bukan di penghujung rindu, tu lagu. Di penghujung malam. Ujung-ujung nak dekat subuh tu, oh itu bagus waktu tu bangun. Doalah waktu itu. Doa. Dia sebab tengah malam ni, line clear. Kalau siang-siang bukan, tak boleh doa. Talian sibuk. Talian sibuk. Kita nak mohon, nak minta. Untuk bahasa Melayu, tekan satu. Untuk laporan kehilangan dan kecurian, tekan dua. Tahun bila aku nak cakap dengan dia ni? Susah kan? Sebab talian kami sedang sibuk. Harap bersabar. Banyak kau punya sabar. Aku dalam sahur tak tekan nasi. Kau suruh aku sabar pula tu. Jadi susah kan doa siang-siang? Doa waktu yang paling bagus, doa tengah malam. Waktu tu ramai tidur. Taliannya lengang saja. Telefon direct sampai pada Allah Ta'ala. Bukan telefon, doa lah. Apa nak doa Ustaz? Doa lah apa-apa pun. Anak nak masuk belajar, anak nak sambung, ataupun anak nak kerja temuduga ke apa, sakit bertahun-tahun. Doa lah doa-doa. Atau dengar kata suami tengah isi borang apa entah. Lepas tu 7 minggu ajak pergi sempadan mana entah. Ya Allah, pancitkanlah tayar dia, ya Allah. Matikanlah Tok Kadi tu, ya Allah. Kesian Tok Kadi buat mati nak inang Allah. Doa, tapi ingat, dia doa kena doa yang elok-elok. Jangan doa yang bukan-bukan. Ya Allah, matikanlah pucuk dia, ya Allah. Tak boleh. Ini pelik sangat. Doa apa mati, doa mati pucuk pula ni. Tak faham ya? Tak apa. Jadi yang penting, doa lah apa yang patut dengan situasi. Satu. Saya ni ceramah sampai ke apa ni. Nah, tuan-tuan. YB ni banyak kerja ni. Saya risau lah panjang-panjang ni. Sikit lagi lah ya. Sikit lagi tuan-tuan. Sampai sahur lah ya. Kita ceramah. Dan
sampai sampai. Kan? Ha, jadi jangan lupa doa satu. Doa paling Allah dengar bila? Doa di penghujung malam. Awal malam bukan, hujung malam. Ha, kan? Dekat-dekat subuh lah. Dan yang kedua doa bila? Fi duburi salawatil maktubat. Iaitu doa di akhir semayang. Kemuncak semayang. Lepas tuan-tuan baca apa? Innaka hamidum majid. Ha, sebelum bagi salam, doa. Doa, doa. Itu doa paling marvelous lah. Itu doa paling bagus sekali. Dia macam ni. Dia dalam Islam, apa-apa ibadah yang kemuncak tu, itu yang paling terbaik. Dan doa yang paling terbaik, yang kemuncak. Macam puasa kan, puasa. Seorang yang puasa, doa paling bagus bila? Ketika dekat hampir berbuka. Kemuncak lapar. Penat, letih, panas. Pergi bazar cari parking tak jumpa. Kuih yang dia idam tak ada. Berebut dengan orang depan nak beli tepung pelita. Dah dapat tapi dapat 3 ketul. Beli pula lompat tikam. Beli pula basi ikan kutikam. Hei! Panas, marah, geram. Salah parking, kena saman dengan pembandaran. Banyak kisah sedih ni. Sampai-sampai meja makan. Ya Allah. Oh, bagus tu doa kemuncak. Sama macam macam haji kan. Kemuncak haji apa dia? Kemuncak haji apa dia? Arafah. Wukuf, wukuf. Wukuf kan? Sepanjang wukuf tu doa tu. Nangis-nangis doa. Oh, itu bagus. Selagi tak tenggelam matahari tu. Kemuncak semayang, akhir tahiyat tu lah doa. Syarat doa bahasa Arab. Jangan doa Melayu pula. Dah doa Melayu. Pantun pula tu. Mengharap padi dalam lesung. Yang ada cuma rumpun jerami. Harapan hati bertatap langsung. Cuma terlayang doa ini. Ya Allah kau. Malaikat terkejut. Orang Melaka dah ni pasal. Doa mesti bahasa Arab. Nak Melayu boleh. Bagi salam dulu. Habis semayang baru. Tak datang kan doa Melayu. Nak pantun bagai semua boleh. Jadi jangan tinggal lah ya. Waktu pagi. Kedua kata ulama. Berkat pada sahur. Berkat pada badan. Apa maksud? Orang rajin bangun pagi. Badannya sihat. Jenis kuat sangat membuta. Tidur banyak sangat. Badan tak sihat. Bangun macam zombie jadi ya. Tak boleh, tak boleh. Ada orang tanya, ustaz, banyak sangat tidur batal tak puasa? Tidur banyak tak batal puasa. Makruh lah. Badan jadi lemah. Tapi kalau dia tidur, dia bangun raya kedua, itu saya ingat mungkin dia dah batal lah sebagai manusia dah tu ya. Dia koma dah tu puasa. Kena cek bantuan pernafasan dah. Dan yang keempat, kata ulama, persiapan untuk kita nak masuk ke dalam bulan Ramadan Al-Mubarak adalah mengatur program-program kita. Kan? Isti'adalu lil barnamij. Dia kena ada susunan program. Dia Ramadan ni, kalau tuan-tuan padat dengan program, dia akan rasa sekejap. Jenis yang rasa Ramadan tu lama, jenis tak ada kerja. Hidup dia antara menengok jam je. Tengok. Sekali-kali dengar bunyi azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma laka sumtu. Bini kata, bang, Zuhur. Oh, Zuhur. Aku ingat maghrib lah. Tak boleh. Dia, baik itu saya cadang. Saya ingat kalau saya tak cadang pun dah memang dah diatur dah pun. Masjid kita, kawasan kita, kan YB Dato' Raif pun mesti dah ada atur program-program. Biar masyarakat kita tak ada masa untuk dia melangok tau. Tak ada masa, tak ada benda nak buat. Kalau kita dulu tak ada apa. Dulu saya tak tahu lah zaman kita lebih kurang lah kot ya. Dulu-dulu kalau sementara tunggu waktu berbuka kan tengok cerita naik tangga turun tangga. Ingat zaman tu ada? Oh tak ada lah. Tak lama. Tuan-tuan ni tahu bila lah tahu. Oh tak ada TV di rumah. Allah silap. Patut tawaduk belakang. Muka-muka wali Allah ni. Ataupun tengok jejak Rasul kan. Itu tanda-tanda Ramadan tu. Dia tengok ajak Rasul. Okey lah, tapi itu dah dekat-dekat. Ni yang pagi-pagi ni, ada setengah masjid, dia buat daurah kitab. Dia buat daurah kitab. Lepas dia waktu duha, ada pengisian. Lepas tu kan lepas zuhur, ada lagi program. Yang tadarus, tadarus lah. Ni yang takut tidur terus ni. Ini kita buat program-program.
Ada orang dia buat bedah surah Al-Mulk, tadabbur surah Al-Mulk. Al-Mulk ada berapa ayat? 30 ayat. 30 hari Ramadan, sehari satu ayat. Cukup Ramadan, masuk Syawal, faham surah Al-Mulk. Bagus tu kalau dapat dibentangkan, buat program-program. Biar padat. Tahu jemaah kita pun rasa syok betul Ramadan. Rindu nak jumpa Ramadan di tahun akan datang. Program biar padat. Masjidlah biasanya yang menjadi nadi, kan? Program-program. Tapi saya harap bila program dah banyak di masjid, kita imarahkan. Ada setengah masjid, dia buat jemputan, panggil imam luar, ada program tertentu. Cuma saya nak sebut je lah tuan-tuan ya. Kita kalau boleh, dalam kita nak menghidupkan malam-malam Ramadan dengan program-program kita, kita jangan sesekali memaksa kalau benda tak mampu. Ini dipesan kan ya. Jangan, benda sunat jangan dipaksa-paksa. Tak larat, tak mampu, rehat dulu. Sebab, baik tu taraweh. Apa makna taraweh? Rehat-rehat. Relax. Jangan dipaksa-paksa. Ada orang saya tengok, dia menguap kat 40 kali dah menguap. Hau, hau, hau. Orang fadlan minallah subhanahu malikil ma'bud. Menguap. Dia dengan singa macam menguap lebih kurang. Dia macam ni. Dia dalam Islam ni, mudah aja. Kalau penat sangat, dia rasa kita Ramadan ni kita letih sebenarnya. Kita letih. Siang dah lapar. Malam nak berdiri malam lagi. Tambah pula yang bekerja. Nah, makan pula banyak masa berbuka. Jadi kalau malam tu penat sangat, nak terawih tapi mengantuk, apa nak buat? Apa nak buat? Kalau bahasa lagu budak-budak, Didi and Friend, dia kata mengantuk-mengantuk, nak tidur mana? Nah, nak tidur mana? Nak tidur mana? Nah, kita nak tidur apa? Hari ni, saya bagi tips kat tuan-tuan ya. Dia salah satu nak mengelak rasa hilang mengantuk ketika nak rasa nak kerja Lailatul Qadar. Nak kerja tapi mengantuk. How come Ustaz? How come? Macam mana nak buat? Satunya kalau boleh, imam suara kalau boleh yang bagus-bagus. Maknanya imam yang sedia ada pun bagus dah. Kalau boleh kita train kasih ada irama sikit bacaan kita. Bagi dia sebenarnya bacaan yang sedap akan membuatkan jemaah lebih khusyuk, akan lebih seronok. Kalaupun panjang, kadang kita akan asyik dengan bacaan dia. Kalau dia nak rukuk, kita rasa sayang. Allah rukuk dah sedap. Oh, kan? Jadi kalau imam yang jenis bacaan bateri walkman nak habis, kita bermula minta jam. Ay, lama lagi. Bila nak sadaqallah ni, sadaqallah dia kata. Kan? Itu bacaan yang bagus. Lagi macam mana cara dia? Kalau nak semayang solat malam, tapi mengantuk sangat, apa nak buat? Nabi aja pergilah tidur sekejap. Oh, Nabi suruh tidur. Jangan gagah, jangan dipaksa-paksa, jangan. Lantaklah orang nak cakap, apa, tidur. Dah, mengantuk tak boleh buat apa. Mengantuk tak boleh buat apa, tuan-tuan. Dia mengantuk ni benda tak boleh nak bincang dah. Atau orang kalau memandu, ada sebab tu orang kalau memandu, drive jauh-jauh, macam saya duduk Kuala Lumpur, balik Kedah. Balik Kedah, eh? Kedah kadang 5-6 jam. Jauh. Bila mengantuk. Biasanya masalah yang menghantui pemandu pengguna jalan raya namanya micro sleep. Apa makna micro sleep? Seseorang yang sudah pun tidur tapi mata mungkin celik sikit. Faham tak tuan-tuan? Dia badan dah tidur, mata masih celik. Faham tak? Ke tengah-tengah kita ni ada. Ada kan? Patut dia tak gelak lah. Oh, mata celik tapi dah tidur sebenarnya. Kan? Micro sleep. Dia tak sama dengan microwave. Lain. Dia bahaya tuan-tuan. Boleh. Dia kalau micro sleep ni, walaupun berlaku sekitar 30 saat sekalipun, tangan kita steering boleh lari sampai beberapa meter. Oh, bahaya. Masuk lorong orang. Na'uzubillah. Na'uzubillah. Biasanya suami-suami lah mengantuk buat jenang. Tapi suami kalau mengantuk, ubat dia, minta isteri je drive. Kalau dia ada lesen lah. Takat pengalaman saya, kalau isteri yang drive, insyaAllah cerah mata kita. Berterai tengok. InsyaAllah lah berterai tengok lah. Tapi at your own risk lah, sendiri punya. Kan? Nabi aja kan, kalau nak semayang malam, mengantuk, pergi tidur dulu. Betul, pergi tidur dulu sekejap. Ada satu hadis Nabi mengajarkan, iza na'asa ahadukum wa huwa yusalli
falyarqud hatta yazhaba anhu an-naum. Nabi mengajarkan kalau mengantuk sangat sedangkan kau nak solat, pergilah tidur seketika. Kenapa? Karena kalau digagahkan juga solat sedang mengantuk, dah tuyung hayang orang ini, depan belakang menara condong dah ni. Kalau tak nanti apa masalahnya? Nabi kata, dibimbangi dalam keadaan mengantuk-ngantuk itu, la yadri la'allahu yazhabu yastaghfiru fayasubba nafsahu. Entah-entah engkau asalnya nak minta ampun pada Allah. Entah apa-apa kau cakap. Baca Baqarah jadi Yasin. Kan dia bercampur-campur jadi kan? Ataupun asal nak minta ampun pada Allah. Rabbighfirli waliwalidayya. Rabbighfirli ni maknanya apa? Ya Allah ampunkan aku ya Allah. Ya Allah ampunkan aku ya Allah. Ya Allah aku ampunkan kau. Kan? Dia pula ampun Tuhan. Itu bahaya tu, kena mengucap balik tu. Tapi dah mengantuk. Tu gila tidur sekejap. Cuit member sebelah eh. Aku cannot go. Aku tak boleh pergi eh, ni. Aku tidur sekejap belakang. Kau kerja aku boleh? Aku nak tidur sekejap lah. Tapi janganlah tidur sampai ya Latif. Baik tak datang. Datang dengan serban ridak tasbih di tangan dari tampu. Gaya tanda-tanda Lailatul Qadar. Sekali tidur. Baik tak datang komen tu. Islam aja ngantuk sangat tidur lah. Nak buat macam mana? Boleh tuan-tuan? Cukuplah sekadar itu je lah sembang-sembang kita pada malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kesihatan tubuh badan pada kita semua untuk kita menjalani ibadah puasa dan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan nanti dengan sebaiknya. Sebagaimana hadis yang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebutkan, man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa dengan penuh iman dan mengharapkan keampunan dari Allah, berkira-kira mengharap pahala, Allah akan ampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Sekali lagi saya rakamkan jutaan terima kasih pada pihak Majlis As-Salam, dan juga saya ucapkan terima kasih juga kepada Haji Muhammad, Datuk Haji Muhammad Rais bin Datuk Wira Haji Yasin yang sudi hadir dalam majlis kita yang penuh barakah ini. Dan semua yang ada ini didoakan. Ya, saya doa je lah tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan tayyibah wa amalan mutakabbala. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami. Ampunkan dosa ibu ayah kami. Ya Allah, kurniakan kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan kami diterima olehmu, ya Allah. Ya Allah, rahmatilah hidup para pemimpin-pemimpin kami. Kurniakanlah mereka taufik hidayatmu, ya Allah, untuk memimpin kami menuju redha-Mu, ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah buat seluruh ahli qaryah Majlis As-Salam ini, ya Allah, anak cucu keturunan mereka menjadi alim ulama, menjadi manusia soleh, ya Allah. Ya Allah, kurniakan kami kesihatan tubuh badan, kebahagiaan hidup dalam suasana berjiran, di antara kami saling kasih mengasihi, nasihat menasihati sesama kami, ya Allah. Ya Allah, matikanlah kami dalam iman, matikanlah kami dalam amal soleh, matikanlah kami sebagai hamba-Mu yang dikasihi oleh-Mu, ya Allah. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, taqabbalallahu minna wa minkum.